Oke, Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk konten kali ini lanjutan dari video sebelumnya. Kalau yang kemarin saya habis test drive dan juga video yang pertama setting pakai remote, itu sudah saya jelaskan tahapan-tahapannya dari per TPS. Nah, untuk kali ini saya mau jelaskan lagi untuk penambahan full correction dan juga pengurangan dari bagian timing pengapiannya. Untuk kemarin saya tes untuk bagian putaran tingginya masih kurang sekitar 5 full correction, nanti kita tambahkan. Jadi nanti kita akan setting di bagian ignition timing dan full correction. Nah, untuk video kali ini kita akan jelaskan menggunakan versi Android Pro atau sistem Bluetooth. Untuk versi laptopnya nanti aja, soalnya laptop saya lagi ngeblank, bro. Oke, ditonton terus videonya sampai selesai, jangan sampai terlewatkan. Yuk kita lakukan penyetingan. Nah, untuk langkah pertama nih kita harus punya ini dulu, guys. Kita harus punya perangkat Bluetooth-nya dulu nih. Ini kita ya nanti menghubungkan ke edge-nya, bro. Jadi ini kita pakai perangkat ini. Ini bisa dibeli di online. Ini kemarin saya beli di online, guys. Ini fungsinya untuk menghubungkan Bluetooth-nya dari Echo ke Android. Ini kita pasang dulu. Nah, ini sudah terpasang untuk. Nah, ini perangkat Bluetooth-nya sudah terpasang, bro. Kemudian langkah berikutnya ini kita masuk ke menu. Nah, ini kita harus punya aplikasinya dulu, bro, agar nanti bisa terkonek dengan Android. Ini di sini kita menggunakan juga, ini bisa di download di Story BRT-nya, bro, Bintang Racing. Nah, ini kita hubungkan ke GPS karena ini versi 2020. Dan ini kita masuk ke Bluetooth-nya, kita on-kan dulu. Kemudian ini kita kunci kontak motor, kita on-kan. Kemudian nih guys, ini saat untuk menghubungkan ke edge-nya ini kita pegang LED. Ini biarkan membaca. Nah, ini sudah terbaca, guys. Kita pilih juga 5. Ini biarkan gap map ini menyimpan gap. Jadi ini kita lagi gap map dari edge ke Android. Nah, langkah berikutnya ini kita melakukan kalibrasi dulu. Seperti biasa kita lakukan kalibrasi. Nah, ini kalibrasi. Ini kalibrasi sini kan ini posisi menutup cross. Ini posisi membuka, ini kita set dulu yang menutupnya. Ini sudah terset, kemudian kita gas tarik. Ini sampai full, kemudian kita set. Dan exit through. Sedang, kemudian kita langsung aja. Kemarin kan ada permasalahan di bagian apa itu full correction-nya nanti di TPS 70% sampai 100%, nanti kita tambahkan sekitar 5%. Nah, kemarin kan 15 saat setting menggunakan remote itu menggunakan 15, nanti kita tambahkan menjadi 20. Jadi nanti kita akan setting dari low, tengah, sampai high.
per tiap TPS Pro, tiap bukaan gas. Nah, seperti biasa nih kita masuk ke warming up dulu. Di warming up di sini kita menggunakan 10%, jadi artinya itu nanti di suhu 60 derajat nanti akan menambahkan nilai full correction sebanyak 10%. Ini kita save. Oke. Kemudian ke ini guys, ignition timing. Kemarin ini kita lupa dulu ignition timingnya. Nah, di sini ignition timing ini sudah saya lupa kemarin. Ini kita rubah dari 1500 nya guys, ini kita rubah 5000, sedangkan yang di ini di DPS 5%. Ini dari 10% 10% 5% sampai ini guys 35%. Ini kita kurangin 2, ini sudah jadi 10. Jadi dengan ini kita kurangin, sedangkan dari TPS 90% sampai 100% ini kita kurangin 2 juga guys. Awalnya ini 12, ini sudah jadi 11. 12,5, ini kan 12 dikurangin 2 jadi 10. Ini seperti ini guys. Kalau suka kita sembar. Oke. Nah, ini suka, kemudian kita ke menu full correction guys. Masuk ke menu full correction. Nah, di menu full correction ini di TPS 5% sampai 100% di 1500, ini kita tambahkan sekitar 15 bro, paling kurang set value untuk merubah nanti 12. Jadi kita jadikan 12, kemarin 5 ini kita jadi 12. Oke, ini sudah berubah jadi 12. Ini dari low 12 guys. Kemudian untuk high ini kita tambahkan dari 70%. Guys, ini dari 60, dari berapa ini? Yang putaran tinggi dari 5000. Ini di sini 5000 nih. Ini kita tambahkan sampai 65%, 100%. Ini kita tambahkan 5%. Add value tambah 5. Ini di sini jadi 20, jadi untuk putaran tinggi di sini kita gunakan 20%. Nah, untuk putaran menengahnya ini di sini guys, tengah ini 12 jadi 5000, 45%. Kita tambah 2. Sampai 100% di 60, di bukaan 60.
kita tambahkan 2. Dan kita juga tambahkan 2. Nah, ini jadi 14. Nah, lihat ya, ini dari 40% ini sudah kita berubah. Kemudian untuk bagian yang low, untuk low dari 10, dari berapa ini? 10% nih guys, 10% sampai 35% sampai 5000. Ini kita tambahkan 2 juga. Tambahkan 2. Jadi 8. Kemudian untuk petalan low lagi dari 5000, guys, 5500 sampai 12000, 11500. Ini kita tambahkan 2 juga, yes, tambah 2. Di sini jadi 12. Jadi masing-masing kita tambahkan semua guys, 2% semua kalau yang low, nanti kalau yang high itu kita cuma tambah 5. Nah, di sini juga kita tambahkan dari EPS low, low middle-nya nih guys, dari 2% dari EPM. Rp11.500 kita tambah 2 juga, ini kita tambahkan 2. Jadi 8 di sini. Ini sudah selesai, kemudian kalau sudah ditambahkan semua, ini kita send aja, send maps. Oke, okay. Yes, ini kita send dulu, nanti kita coba live tuning. Untuk full correctionnya sudah kita tambahkan semua. Nah, ini sudah selesai, kemudian kita lakukan lap tuningnya bro. Nah, ini kita masuk lap tuning. Untuk lap tuning ini kita nyalakan. Masuk ke full, ke full di sini guys, di sini masih di RPM tinggi. Ini kita coba gas. Ya, di sini merah, biarkan aja, nanti kita tambahkan lagi. Tapi ini kita gas dulu, kita coba. Jadi intinya ini kita coba dulu guys, ini kan masih standar.
Harus ini kan merah. Ini kita tambahkan guys nanti di bagian ininya, ini kita tambahkan sekitar 8 dulu guys. Ini kita coba, ini harusnya dihapus dulu. Nah ini kita ganti 6 ya, langsamnya itu sudah stabil. Nah ini sudah 6 guys, ini langsamnya lumayan. Ini kita coba gas lagi bro. Nah di sini lebih stabil, kita gas. Di sini udah mulai hijau. Ini di sini hijau. Ini pastikan harus cari yang warna hijau ya guys. Jadi intinya harus berwarna hijau. Nah ini kalau sudah berhasil, ini kita kembali, kita pencet extrude. Nanti mesin ini akan mati. Jadi ini kan sudah diubah. Nah, biar nanti ini kesimpan, ini kita pencet extrude. Nah kita send dulu. Kita kembali lagi, kemudian nanti kita pencet extrude untuk menyimpan. Nah ini sudah tersimpan. Ini kita matikan kontaknya, tadi sudah selesai. Jadi intinya untuk penyetingan ini harus ukurannya itu di warna hijau. Kalau masih merah kita turunkan 2, kalau biru kita turunkan 2 guys. Jadi kalau merah kita tambahkan 2, kalau hijau itu sudah pas. Oke, mungkin untuk video kali ini sudah selesai. Untuk setting masih Android, nanti nunggu basic berikutnya guys. Untuk pengetesannya, tunggu aja. Nah ini sudah selesai, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Tunggu video berikutnya tentang pengetesannya. Ini guys, ini sudah selesai. Jadi sudah saya jelaskan settingannya kayak gimana. Ini untuk test drive-nya nanti kita coba lagi. Apa ada yang kekurangan atau enggak guys. Oke, jadi tunggu video-video selanjutnya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.